An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah akhrajahu Tirmizi wa sahahu Ibnu Hibban. Hadis Imam At-Tirmizi, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sini Imam Ibnu Hajar menyebutkan hadis dengan lafaz dalam sahih Imam Ibnu Hibban. Rasulullah melaknat. Ini artinya dahsyat ini. Kalau sudah ke taraf laknat, ini artinya kabirah, dosa besar. Laknat itu al-ibad an rahmatillah, menjauhkan seseorang dari rahmat Allah, itu laknat. Maka tidak boleh kita melaknat. Dalam hadis bisa kembali laknat itu kepada kita, dan Allah marah kalau ada orang yang melaknat seseorang. Allah memarahinya. Man yata'ala alayya, siapa itu yang berani kepadaku, kata Allah. Siapa yang meninggikan dirinya di sisiku, kata Allah. Siapa yang berani kita melaknat orang itu, artinya kita mengatakan Allah menjauhkan dia dari rahmat. Artinya Anda sudah menghukumi Allah, sudah mengatur Allah, padahal itu haknya Allah. Ada orang dalam keburukan seumur hidupnya, tiba-tiba di ujung hayatnya Allah berikan taufik kasih sayang. Tidak boleh kita melaknat. Dalam hadis ini Rasul melaknat. Rasul itu utusan Allah. Laknat Rasul itu artinya punya legalitas dari Allah, dapat izin dari Allah. Rasul melaknat. Siapa yang dilaknat? Wanita-wanita yang menziarahi kubur. Kepala ibu-ibu. Wanita menziarahi kubur. Wanita yang menziarahi kubur dilaknat. Kalau kita lihat lafaz Imam At-Tirmizi itu zuwaratil kubur. Zuwarat itu artinya yang sering menziarah. Artinya sudah keseringan. Jadi kalau lihat riwayat Imam Tirmizi, itu seolah-olah yang dilaknat itu yang sering. Kalau sekali-kali tidak. Tapi riwayat yang lebih kuat lagi, banyak riwayat lain menunjukkan kalau sekali saja juga sudah terlaknat. Hadis ini jadi polemik bagi kalangan para ahli ilmu, para fuqaha. Bagaimana cara menjawab hadis ini? Jadi kita lihat dulu misalnya Aisyah memahami hadis ini dan mengingkari kepada Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini. Apa kata Aisyah? Ibnu Umar itu lupa terhadap apa yang dia hafal. Itu kata Aisyah. Ibnu Umar itu melupakan apa yang dia hafal. Rahimallah Abu Abdurrahman. Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Dia tidak ingat itu apa yang dia hafal. Bagaimana wahai Aisyah? Kata Aisyah, itu baginda Rasul sedang melewati kuburnya orang Yahudi. Lewat di depan baginda Rasul, orang Yahudi menangis di atas kuburnya. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, masyaallah, ini saya masuk hadis setelahnya, bukan ini, bukan pembahasan ini. Maaf, hadis Aisyah itu nanti setelahnya. Kasus Aisyah itu kasus orang diazab dalam kubur, bukan tentang dilaknat wanita yang menziarahi kubur. Masuk hadis lain. Para ulama, bagaimana cara para ulama memahami hadis wanita yang menziarahi kubur itu dilaknat? Banyak dari para ahli hadis itu dengan cara mendhaifkan. Hadis ini tidak sahih. Yang sahih hadis pertama tadi. Jadi boleh ziarah kubur baik laki-laki ataupun perempuan. Sebagian para fuqaha lain, ini yang mayoritas para fuqaha, aktsar Hanafiyah, dari kalangan Hanafiyah, Hanabil, berbeda dengan Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah makruh, wanita ziarah kubur madhab Syafi'i makruh, tapi tidak sampai ke derajat haram.
Karena ada dalil-dalil petunjuk lain yang menunjukkan wanita juga menziarahi kubur. Salah satu konteks hadis sebelumnya itu hadisnya sifatnya umum. Hendaknya kalian berziarah kubur, kalian itu masuk laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau madhab kebanyakan mayoritas dari Hanabila dan Hanafiyah dan Malikiyah, mereka mengatakan hukumnya itu boleh tanpa makruh sedikit pun. Kenapa bisa boleh padahal di sini dilarang? Mereka mengatakan hadis ini punya masalah dengan sanadnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya banyak petunjuk dari baginda Rasul yang menunjukkan kalau dulu juga orang berziarah kubur itu. Salah satu hadis yang pernah saya bacakan, Rasul pernah suatu ketika melewati seorang perempuan yang sedang dikubur. Itu hadis Imam Muslim. Rasul lewat, rupanya wanita ini sedang menangis di kuburnya. Nanti diketahui dari redaksi hadis, kalau yang wafat itu rupanya putra tunggalnya. Satu-satunya anak yang dimiliki, dan dia itu putra wafat, wanita ini menziarahi kuburnya, menangis. Rasul lewat, wanita ini tidak melihat baginda Rasul, itu dalam kesempurnaan hadis Imam Muslim. Dia tidak melihat baginda Rasul di belakang, baginda Rasul melihat dia yang menangis di kuburan mengatakan, ittaqillah wasbiri. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah dan bersabar, sabarlah. Wanita ini tidak melihat siapa yang mengatakan itu. Tiba-tiba dia mengatakan, fa'innaka lam tushabbi musibati. Engkau tahu apa itu? Anda tidak tertimpa musibah seperti musibahku. Yang rasa halun itu anda pulau-pulau. Dia tidak tahu kalau itu Rasulullah. Dalam kesempurnaan redaksi, nanti dikabarkan kepada si wanita, tadi itu Rasulullah. Dia merasa bersalah luar biasa, akhirnya langsung mendatangi rumah baginda Rasul. Dalam hadis disebutkan, rupanya masuk ke rumah baginda Rasul, tidak ada penjaga, tidak ada siapapun, rumah seperti biasa, dia ketok, ucapkan salam, keluar baginda Rasul. Dia mengatakan, fa'innilah adri annaka Rasulullah. Saya tidak tahu kalau engkau itu Rasulullah. Seolah-olah kalau orang lain boleh seperti itu, Rasulullah tidak boleh itu. Saya tidak tahu kalau engkau Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan apa? Innama sabru inda sutmatil ula. Sabar bukan sekarang, tadi. Sabar ketika baru tertimpa musibah. Ketika ingat itu tadi, anda sabar. Kalau sekarang sudah sabar, apa manfaatnya? Wafat orang tua sekarang, sabarnya bulan depan. Itu tidak bermanfaat lagi, bukan sabar. Sabar itu ya ketika anda tertimpa ujian. Para ulama memahami hadis ini, boleh ziarah kubur. Ini mayoritas para ulama. Kenapa boleh ziarah kubur? Karena Rasul cuma mengingatkan dia jangan menangis, sabar, bertakwa kepada Allah. Tapi tidak mengatakan jangan ziarah kubur. Maka ini di antara hadis yang dijadikan alasan boleh wanita menziarahi kubur. Kemudian hadis Aisyah dalam Sahih juga. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau kami melewati kuburan, apa yang harus kami bacakan? Rasul mengajarkan, assalamualaikum ya ahlat diyar, keselamatan kepada kalian ya ahlat diyar. Wa inna bikum insyaallah lalahiqun, dan kami nanti akan menyusuli kalian. Ucapkan seperti itu kata Rasulullah. Artinya Rasul seolah-olah membolehkan Aisyah menziarahi kubur karena mengajarkan Aisyah doa ziarah kubur. Tapi saya dalam pembahasan ini terlepas dari segala macam ya, saya lebih memilih pandangan Imam Nawawi termasuk pandangan Syekh Islam Ibn Taimiyah. Lebih kuat maksud saya. Ibn Qayyim juga, Imam Nawawi juga memilih ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga memilih pandangan ini. Haram kata beliau. Ya, haram. Ini jadi bahan pertimbangan. Kita tidak berani untuk mengharamkan ataupun menghalalkan sesuatu dengan keterbatasan ilmu kita. Tapi untuk jadi bahan pertimbangan. Ibn Taimiyah itu menjawab semua dalil-dalil yang membolehkan itu. Apa kata beliau tentang hadis Aisyah? Hadis Aisyah itu orang melewati, bukan orang berziarah. Betul juga saya pikir. Karena ceritanya kan Aisyah bertanya itu, kalau saya melewati kuburan, apa yang harus saya bacakan? Kata Rasul, ini bacakan. Itu melewati.
orang ziarah itu bukan seperti itu. Ziarah ya ziarah, ini cuma melewati saja. Dan hadis ini kuat kata beliau. Hadis yang Allah laknat itu, Rasul laknat itu kuat. Keumuman hadis pertama yang kita bacakan, boleh ziarah kubur, itu umum. Tapi sudah dikhususkan dengan hadis ini, tidak lagi diamalkan secara umum. Artinya itu khusus untuk laki-laki dan ini khusus untuk perempuan. Kemudian kata beliau, alasan kita ziarah kubur mengingatkan kita akhirat. Zuhud terhadap dunia itu berlaku bagi laki-laki kata beliau. Kalau perempuan enggak dapat itu, ya wallahu alam. Kalau perempuan kata beliau, perasaannya akan lebih menonjol di kuburan dibandingkan berfikir tentang maslahat-maslahat syariah tadi. Sampai kuburan langsung kenangan yang tinggal, yang muncul di kepala aja, perasaannya Rasulullah. Saya teringat pengalaman ibu saya menziarahi, bukan menziarahi, kami-kami ada acara di keluarga, kemudian datang, rupanya masuk kuburan. Tapi saya lihat langsung menangis. Baru tiba di kuburan, langsung menangis. Tapi mendoakan, betul, mendoakan. Tapi lebih ke arah mendoakan si mayit sampai menangis langsung, baru datang ke kuburannya, karena kuburan memang dalam komplek rumah. Kuburan, langsung menangis. Saya berpikir juga memang perasaan kita kaum wanita, kaum Hawa ini kuat sekali. Bahkan kadang-kadang perasaan kita mengalahkan logika. Kalau maslahat syariah yang disebutkan tadi, itu semuanya bagi mereka yang menggunakan logika. Datang ke kuburan pakai akal, pakai logika, tidak menggunakan perasaan. Tapi kalau menggunakan perasaan ini, jadi maslahatnya tidak dapat. Ini yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan, paling tidak kita mengatakan jaga-jaga saja. Jaga-jaga saja. Karena kita mengetahui ini ada hadis melaknat, ada larangan khusus sekali. Dan ini bukan satu riwayat, hadis laknat ini dalam banyak versi hadis. Bukan dari satu para sahabat, itu dalam banyak versi hadis. Maka ini harus menjadi acuan utama kita juga. Kalau hal ini bagi kita kaum wanita, harap dijaga-jaga. Karena paling kurang dalam mazhab Imam Syafi'i, ini hukumnya makruh. Walaupun mereka tidak memvonis ini sebagai bentuk keharaman, tidak sampai ke tingkat tahrim, cuma mereka mengatakan ini makruh. Ini wallah ta'ala alam bisawab.